Hai guys, ketemu lagi di Poppy Ponsel Pintar Channel. Kali ini saya akan membahas 6 aplikasi Android yang sangat berbahaya bagi handphone kamu gitu ya. Jadi bagi kalian yang mungkin tidak sadar dengan aplikasi-aplikasi ini, bisa mengikuti video saya ini sampai selesai gitu ya. Jadi saya harap kalian itu ya hapus saja atau untuk mengantisipasi saja aplikasi yang cukup berbahaya untuk HP kalian dan akan berdampak di kemudian hari gitu ya. Oke. Oke, pertama-tama kita langsung saja ke Play Store saja ya. Kemudian kita akan ketikkan antivirus ya. Ya, antivirus fake atau program antivirus dari pengembang yang tidak dikenal gitu ya. Nah, jadi ketika orang mulai membobol ponsel dan mencuri data-data di dalam ponsel orang lain, aplikasi antivirus mobile mulai muncul gitu ya. Nah, jadi banyak sekali di sini apa namanya antivirus-antivirus yang banyak sekali tidak dikenal gitu ya. Nah, jadi para pembobol memiliki ide bagus dan membuat aplikasi antivirus milik mereka sendiri gitu ya. Jadi harap berhati-hati bagi kalian yang ingin menginstal aplikasi antivirus yang tidak dikenal gitu ya, atau aplikasi virus antivirus sembarangan gitu ya. Karena antivirus sembarangan itu bisa saja mencuri data pribadi kalian gitu ya, dan bahkan bisa memblokir ponsel kalian sepenuhnya gitu ya. Maka harap berhati-hati. Jadi ya saya rekomendasikan antivirus ya seperti antivirus komputer yang sudah kenal ya, seperti AVG, ini kemudian Avast, Kaspersky, terus ini Avira, dan ada juga antivirus dari Google, saya lupa namanya gitu ya, kalian bisa cari sendiri gitu. Ya, kemudian kita langsung saja yang kedua untuk menghemat waktu. Yang kedua adalah browser aneh gitu ya. Browser, nah browser aneh atau browser built-in atau mungkin browser yang tidak kalian kenal gitu ya. Ya banyak sekarang browser-browser yang bertebaran di Google Play Store gitu ya, yang tidak kalian kenal gitu ya. Nah karena biasanya browser-browser yang tidak kalian kenal ini biasanya itu perlindungannya kurang bagus gitu ya. Banyak juga terdapat virus di sananya, jadi harap kalian berhati-hati. Karena biasanya browser ini atau browser yang tidak dikenal itu mengiklankan browsernya itu menggunakan website-website aneh gitu ya, atau link-link tautan yang kalian sengaja klik gitu saat kalian berselancar di internet. Jadi kalian bisa saja mendownload dan menginstal aplikasi Android tersebut secara otomatis gitu ya. Jadi harap berhati-hati ya. Jika ada aplikasi yang tidak dikenal, langsung di uninstall di HP kalian ya, agar mengantisipasi HP kalian itu berat, panas, cepat panas, dan bisa rusak gitu ya. Oke. Oke, kemudian yang ketiga kita lanjut saja. Yang ketiga itu adalah aplikasi gratisan dari luar Play Store. Ya mungkin kalian itu tidak menyadari bahwa aplikasi dari luar Play Store itu sangat-sangat berbahaya gitu ya. Karena umumnya aplikasi yang sudah di crack gitu bisa saja terjangkit gitu ya oleh malware yang siap menyerang sistem HP kamu gitu ya. Ya bagi kalian yang ingin menginstalnya harap berhati-hati ya, karena biasanya aplikasi tiruan premium itu yang mengandalkan gratisan gitu di luar Play Store itu banyak yang terjangkit malware. Jadi harap berhati-hati ya, pilih-pilih lah gitu aplikasinya gitu ya. Jadi jika ada terindikasi virus langsung uninstall saja gitu ya. Ya, oke. Oke, kita langsung saja ke nomor 4 gitu ya. Kita langsung saja ke aplikasi cuaca. Nah. Ya, aplikasi cuaca ini termasuk aplikasi yang berbahaya juga ya bagi HP Android kalian gitu ya. Karena kalian mungkin tidak sadari aplikasi cuaca ini umumnya akan melacak lokasi kamu terlebih dahulu, baru memberikan informasi yang akurat gitu ya. Jadi data kamu itu sudah tersebar
simpan di sistem aplikasi mereka gitu ya. Jadi harap berhati-hati ya, karena pencurian data zaman sekarang itu sudah sangat-sangat gampang gitu ya. Karena aplikasi dari aplikasi cuaca ini pernah ada kasus juga gitu ya. Jadi bagi kalian yang ingin memiliki aplikasi cuaca yang bagus ya, seperti ini ya, info BMKG, atau bisa menggunakan Google Assistant ya. Google Assistant itu mana ya, Google Assistant mana? Nah, ini Google Assistant ya, untuk mengecek cuaca di daerah kalian gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut saja yang nomor 5, aplikasi untuk meningkatkan RAM ya. Nah, meningkatkan RAM. Oke, meningkatkan RAM ya. Jadi aplikasi meningkatkan RAM ini ya cukup populer juga ya gitu ya. Karena mungkin banyak yang beranggapan bahwa aplikasi ini bisa menambah RAM kalian gitu ya. Memang aplikasi-aplikasi RAM ini mengklaim bahwa aplikasi mereka itu dapat meningkatkan jumlah RAM dan dapat mengoptimalkan RAM kalian. Namun menurut saya itu tidak bisa gitu ya. Namun mereka hanya bisa menghapus cache sementara saja gitu ya. Jadi ya, saat kamu membeli HP, kamu pada awal kamu membeli HP gitu dengan RAM 3 atau 4GB ya, kalian mendapatkan RAM ya 3-4GB juga gitu ya. Tidak bisa lebih gitu ya. Jadi tidak bisa menggunakan aplikasi ini untuk menambahkan RAM gitu ya. Oke. Jadi bukannya kalian itu untuk menambahkan RAM atau meningkatkan performa HP kalian dengan RAM. Jadi itu hanya bisa menghabiskan sumber daya atau baterai yang kamu miliki ya, dan cepat boros gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut saja ke aplikasi yang terakhir ya. Nah, ini adalah kuis online ya. Aplikasi kuis online ini memang banyak bertebaran ya di apa namanya Play Store gitu ya. Jadi bagi kalian yang mungkin tidak menyadari, aplikasi kuis online ini banyak yang ya menyedot data kalian gitu ya, atau menyimpan, atau mungkin cara kasarnya mencuri data kalian gitu ya. Jadi harap berhati-hati jika menginstal aplikasi kuis online ya. Ya karena aplikasi ini saat ini lagi booming-boomingnya gitu ya, karena aplikasi ini bisa mendapatkan ya receh-recehan gitu ya di dunia maya menggunakan Android, apalagi sekarang HP Android sudah bertebaran dengan berbagai merek dan berbagai tipe gitu ya. Jadi kalian mungkin bisa menggunakan apa namanya aplikasi-aplikasi seperti ini untuk mencari tambahan gitu ya. Ya, pernah ada kasus juga aplikasi kuis online ini ya, seperti Facebook gitu ya, yang pernah terkena skandal pencurian data akibat permainan kuis online yang merekam data-data penggunanya gitu ya. Dari kasus ini menjadi viral dan mengundang perhatian netizen di seluruh dunia. Jadi sekelas Facebook saja bisa terkena kasus seperti ini, apalagi kalian menginstal aplikasi kuis online sembarangan ya, yang apa namanya, yang tidak terkait dengan Facebook gitu ya, atau di luar Facebook. Jadi harap berhati-hati saat menggunakan atau menginstal kuis online, aplikasi kuis online di HP kalian. Oke. Ya, begitulah informasi kali ini. Semoga 6 aplikasi Android berbahaya yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan jika kalian suka video ini, silakan like, comment, share video ini. Dan bagi kalian yang tidak suka, silakan dislike saja. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe ya guys, karena gratis. Bagi kalian yang ingin mendapatkan notifikasi video terbaru saya, silahkan klik lonceng saja. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video-video saya lainnya. Bye-bye.